pas, perpaduan yang sangat pas. Ini ya, lemah, tapi kita sengaja aja biar orang melihat kita tuh ini ya, kesel ya, ya. Kalau misalkan rekomendasi, mendingan kalian ikut food challenge. Hah? Ada di sini. Di sini ada food challenge. Wow. Jadi kalau misalkan kita bisa ngabisin makanan dalam waktu 20 menit, kita kasih hadiah 1 juta. Wah! Wah. Udah gitu yang dimakan gratis. Wah. Tapi kalau enggak bisa habis, bayar sendiri. Boleh. Nanti kita sediain ada 3 macam apa aja? Ada hamburger, toh. Mr. Big Burger, Iga, toh. Ada Iga Godzilla, so atau sama satu lagi Iga party party size spare rib. Gimana? Wow. Berani enggak? Berani ikutan tangan? Bisa enggak, guys? 20 menit 1 juta. 20 menit 1 bisa menurut kalian kita pasti bisa atau enggak? Coba kalian komen di bawah. Bisa. Oke. Langsung aja yuk. Ayo ikut kita. Wow. Aku harus siap-siap. Oke, jadi tadi sesuai apa namanya yang diomongin ya, kita mau food challenge nih. Jadi karena ada 3 peserta, jadi kita sediakan 3 makanan. Oke, jadi ada 3 makanan, yang satu burger, yang satu lagi spare rib, satu lagi Iga Godzilla. Iganya Godzilla, iya, seperti iganya Godzilla. Oh, bareng Godzilla ini. Daripada apa namanya penasaran, mendingan coba kita panggil aja ya makanannya ya, biar lihat makanannya. Nanti sebelum makan nanti kita pakai sarung tangan aja. Oh, oke. Okay. Kita panggil makanannya dulu, panggil dulu makanannya dong. Makanan.
ini kalau misalkan habis dalam waktu 20 menit sesuai janji 1 juta. Wow! Semangat. Ini udah pada siap belum nih? Siap. Siap ya semuanya ya. Kita hitung 5, 4, 3, 2, 1. Doain aku guys, doain aku guys. Wah, ini tebal banget. Arigato. Enggak ada kimas. Lembut banget tahu Bi. Lembut banget. Lihat guys. Lembut banget di ininya ya guys, dipotongnya. Mama, aku makan enak. Tapi ini gampang. Wow. Ini double beef. Gede banget nih ini, jadi susah nih. Double beef guys. Kita harus makan. Coba. Ada kimas. Double beef gitu dan beefnya enak lembut. Wow, rotinya lembut banget. Wah, aku kira kayak kelihatannya kan kayak gede gitu ya, ternyata empuk. Empuk beneran. Boleh nggak sih? Boleh nggak sih? Boleh nggak sih? Ini nggak ada bakal seret makan gini. Sabar. Comot. Nyampe nggak? Ini beefnya. Yang ada beefnya enak. Cobain ya guys. Cicip dulu yang sudah punya guys. Bawa. Ini enak banget. Coba punya bagiannya ya guys. Ini ada kejunya. Guys, ingat ya guys, mau dobrokin. Enak banget. Aduh, gimana nih? Enak, ini 20 menit doang. Udah doa soalnya. Oke guys, klinik kehadiran. Aku mau kasih lihat kalian potongnya ini lembut banget. Kan kalau makan spek-spek. Kalau makan apa? Wah. Itu kan suka lembut banget suka. Oh, tahu tadi yang waktu yang waktu itu aku kan bikin video susah ini mah. Ini lembut ya semuanya. Gitu makan roti kayak gini. Kalian harus coba kesini sih guys. Iya betul. Enak banget. Gak akan rugi. Apalagi kalian kuat makan banyak ya? Iya. Kuat makan banyak. Kalian harus kesini. Karena kalian bisa dapat sejuta. Weh. Kamu pasti biasanya kalau makan daging kita suka enak kalau udah banyak. Iya benar. Makan roti juga gak sih? Iya, coba aku. Ada kejunya gitu-gitu kan? Ini enggak. Dagingnya tebel banget guys. Jadi kayak sama roti itu pas, perpaduan yang sangat pas. Terus rotinya lembut lagi kan? Ini perpaduan yang enak ya. Sama Rick, terus pakai saus original. Wah. Enak ya? Wah. Kita potong lagi. Cobain. Enak kan? Ini kejunya enak banget. Kita potong pakai yang kecil ya guys. Kayak biasanya kalau misalnya makan kayak ini kan jadi kayak makanannya kayak rasanya bosen atau gimana. Tapi ini enggak sih, gue nagih.
sayur ya aja. Bawangnya makanan. Ya apa bohong? Jadi gak ada makan. Parah lembut banget. Tapi kan ini gue takut nggak kuat dan takut nggak habis. Iya. Ini ya. Iya. Udah setengah. Aku udah setengah. Jadi kalian kuat gak? Gara-gara waktu sih kalau misalnya lama, waktunya bisa, gak bisa. Aduh, wow, wow, bisa. Full banget. Maksudnya kan biasa itu ada yang tahu misalnya tulangnya doang itu. Iya, tapi itu enggak, itu benar-benar dagingnya sebanyak enak. Enak banget semuanya. Enak banget. Ini ada enggak? Oh my god. Tapi sebenarnya enggak rugi sih soalnya makanannya enak. Gimana guys? Makanannya enak? Enak! Tapi sayangnya pada nggak habis ya? Iya. Jadi konsekuensinya, silakan yang makin dikasih. Iya, toh. Di bonnya. Oh my god. Ini untuk bilnya. Astaga naga, astaga naga. Gimana? Mau digabung bayarnya apa? Mau sendiri-sendiri? Kajinan yang... Kajinan katanya semua biaya ditanggung. Ini kalau misalkan mau dibayarnya bareng ini. Oh! Astaga naga. Enak sih. Enak sih. Gimana? Makanannya enak banget. Enak banget sih. Enak tapi lo juga. Ya, tadi. Diskon please. Oke, kalau misalkan enggak bisa bayar, kita punya solusi. Apa kok? Kita cuci piring. Gimana? Bagian aku saya. Udah deh, daripada kita masih bayar. Iya sih, kagak ada duit. Ya udah, ayo kita cuci piring aja langsung. Nah, burger. Jadi kita masuk di breaking. Ayo, kita bayar, makan daging. Ayo, pokoknya nih guys ya. Ini makannya enak banget. Tadi kita challenge 20 menit tuh kita udah bisa habis setengah dari makanannya ya. Iya. Apalagi kalian wajib banget cobain challenge ini dan harus habisin semuanya. No setengah-setengah. Iya. Pokoknya jangan lupa datang ke Jens ya. Itu di sini banyak juga challenge-nya, makanan-makanan lain yang besar-besar banyak lagi. Banyak banget. Ini yang pastinya kalau kalian bisa ngabisin bakal dapat 1 juta. Jangan lupa like, comment, subscribe. Cek Portia TV dan di bunyikan loncengnya ya. Ditunggu video selanjutnya, cek ide selanjutnya kira-kira di mana ya. Komen kasih tahu tempat-tempat yang seru juga ya buat kita. Betul sekali. Kita pindah dulu ya. Bye. Cuci piring kita dulu. Kita mau cuci piring. Mana ini? Enggak ada uang untuk bayar.
Saya di sini berarti. Wow, tangga. Oh, gitu. Apa sih? Tiba-tiba. Pepet. Ini lah pakai gini. Makasih ya, Bang. Ada